بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله bisa saya menyampaikan beberapa kata nasihat dari depan pesantren kami yang ada di Cipanas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan oleh Allah umur, kita masih sama-sama terus memperjuangkan Al-Quran, sama-sama insya Allah mewujudkan impian kita bersama, mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di bulan Rajab, tidak akan lama lagi menyambut bulan Syaban, dan kemudian tidak akan lama lagi menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita sama-sama menikmati 2 bulan ini, Rajab dan Syaban, yang penuh berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan jiwa kita, hati kita, agar kita mampu menyambut Ramadan dengan sepenuh keyakinan, takwa, iman, dan beramal saleh. Jangan menunggu Ramadan akan datang atau kita menunggu menyambut Ramadan, karena belum tentu kita punya umur sampai Ramadan. Makanya kita menikmati suasana Rajab, Syaban, 2 bulan ini yang penuh berkah. Kita berlomba-lomba untuk berbanya baca Al-Quran. Sebagaimana ulama menyebutkan bulan Syaban, Syahrul Qurra, para orang yang membaca Al-Quran, sebanyak-banyaknya mereka membaca Al-Quran di bulan Syaban, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, berlomba-lomba untuk beramal saleh. Kesempatan selama kita masih punya umur, di antara amal saleh adalah bersedekah. Bersedekah nampaknya amalan sederhana, tapi manfaatnya dan balasannya sangat dahsyat. Sedekah menjaminkan husnul khatimah. Sedekah menjaminkan selamat dari kematian mendadak. Sedekah menjaminkan selamat dari kematian buruk. Sedekah memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air mampu memadamkan api. Sedekah menjaminkan ampunan segala dosa. Sedekah wasilah menabulkan hajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah menjaminkan kita bahagia dunia dan akhirat. Sedekah menjaminkan melipatkan rizki dan membuka pintu rizki untuk kita dan keluarganya. Sedekah termasuk amalan-amalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah menjaminkan husnul khatimah. Para jamaah sekalian, amalan sedekah termasuk amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang paling dermawan. Apalagi kalau Ramadan, dia lebih terlihat kedermawanannya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan orang yang bersedekah akan dilipat gandakan pahala sedekahnya, jangankan 10 kali lipat, tapi bisa mencapai 700 kali lipat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Begitu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita melipatkan pahala sedekah kita berkali-kali lipat sampai mencapai 700 kali lipat. Mari kita sama-sama berlomba-lomba bersedekah atas nama diri kita, keluarga kita, bahkan boleh atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, ibu saya sudah wafat. Afa atasaddaqu anha? Apakah saya boleh bersedekah atas nama ibuku? Kata Rasulullah SAW, fatasaddaq anha, bersedekahlah atas nama ibumu. Begitu Rasulullah SAW memberikan luang dan memberikan kesempatan. Dan ketahuilah, pahala sedekah tidak terputus pahalanya. Walaupun kita sesudah sedekah meninggal dunia, tetap menalir pahala sedekah kita sampai hari kiamat. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sadaqatin jariyah, sedekah yang selalu praktik dan berjalan, tidak pernah henti-hentinya, bahkan tidak terputus pahalanya.
Makanya jangan kaget kalau ada orang meninggal dunia, tapi buku amalannya masih terbuka, karena menalirkan pahala di sisi buku amal salihnya walaupun dia sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kebanyakan berkah rezeki, agar kita selalu mampu bersedekah untuk agama kita, bersedekah untuk program Al-Qur'an, bersedekah untuk umat Islam, agar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.